Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat Islam mulai sibuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan itu setelah sebulan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saat Lebaran, biasanya masyarakat memiliki tradisi bersalam-salaman untuk bermaaf-maafan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita sadari bahwa tak semua orang dapat bertemu Lebaran kali ini, terlebih di tengah wabah pandemi yang masih merebak. Bagi mereka yang tak dapat bertemu, merayakannya Idul Fitri dapat melalui video call atau mengirim pesan singkat. Nah, sahabat Abbas Channel dimanapun berada, kali ini membuat kami membuat konten ucapakan Hari Raya Idul Fitri. Silahkan bagikan video ini kepada sahabat, karib kerabat, maupun handai taulan. Seperti dalam pepatah, bahwa ucapan adalah doa, maka kami kirimkanlah doa ini. Teruntuk orang-orang terkasihku, takobalaulohu minawaminkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Sebelum lanjut, bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, silakan untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, serta apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Manusia paling mulia adalah yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Pada hari yang mulia ini, saya mohon maaf atas segala salah. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang penuh berkah. Semoga keajaiban di Hari Raya Idul Fitri ini membawa banyak kebahagiaan dalam hidupmu, dan semoga engkau merayakannya dengan semua teman dekatmu, dan semoga hatimu senantiasa dipenuhi dengan keajaiban. May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life, and may you celebrate it with all your close friends, and may it fill your heart with wonders. Apabila ada jejak membekas lara, ada ucap merangkai dusta, ada laku menoreh luka. Dari jauh ku kirimkan salam maaf dan doa. Sebening embun di pagi hari, seputih kapas tanpa biji, seperti itu suasana hati. Berharap selamanya seperti ini dengan pribadi positif sepanjang hari. Jikalau jemari tak bisa berjabat, jikalau raga tak bisa bersuah, tapi pintu maaf tetap terbuka. Selamat Idul Fitri, inilah hari yang penuh kesucian dan kesukacitaan. Hari kemenangan dan hari untuk saling memaafkan. Jarak memang memisahkan kita, waktu yang telah berlalu semoga tak sia-sia. Aku di sini untuk kebahagiaan kita, mencari rezeki di dunia yang terkadang tega. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kita berjumpa segera. Tidak ada kata seindah kata maaf. Tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan. Kini hati akan dibersihkan, tanpa noda dan kotoran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Aku memang tak punya banyak waktu luang. Setiap tahun kau menungguku pulang. Tahun ini aku kembali tak datang. Walaupun begitu, wajahmu selalu terkenang. Selamat Idul Fitri, orang tersayang. Takbir, tahmid, tahlil telah berkumandang.
memecah keheningan malam, mengantar rasa syukur kepadanya. Esok pagi menyambut hari yang fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Takabbalallahu minna wa minkum. Saat tangan tak bisa saling menjabat, mata tak bisa saling menatap, maka melalui pesan singkat ini saya mengucap, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Thank you.